Selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Hai teman-teman, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja saat kalian menonton video ini. Yang baru bergabung jangan lupa di subscribe channel ini, aktifkan notifikasi loncengnya. Kemudian, yang ingin personal reading berbayar ada alamat WhatsApp dan ID LINE di deskripsi video ini. Ini adalah pembacaan energi percintaan, berpasangan dan single untuk periode akhir Oktober 2020. Kalau energi yang saya bacakan nggak cocok, anggap ini sebagai pesan semesta untuk kamu antisipasi apabila kemungkinan-kemungkinan pembacaan kartu tarot saya ini terjadi di dalam kehidupan kamu. Dan karena ini pembacaan energi sangat umum mendunia, so kamu cek juga energi zodiak Moon, zodiak Rising, dan zodiak Venus kamu. Jadi kamu jangan hanya menonton pembacaan satu zodiak saja. Walaupun zodiak Sun kamu itu Aries misalnya ya, coba cek zodiak Moon kamu. Karena setiap manusia memiliki peluang untuk merasakan energi dari zodiak Moon, zodiak Rising, atau zodiak Venusnya pada periode perputaran planet yang ada mengintari jagat raya. Oke, baik, sekarang kita langsung menuju pembacaan energi percintaan, berpasangan lebih dulu, dan kemudian single. Untuk Aquarius berpasangan lebih dulu, energi cinta kamu di akhir Oktober 2020. Jatuh banyak nih, kita lihat ya, 6 Justice, The Moon, The Magician, 9 of Wands, The Sun. Page of Pentacles. Satu kartu lagi. Yep. Knight of Wands. Dan di bottom of the deck-nya ada Two of Swords. Aquarius, kamu sepertinya sedang dihadapkan dengan dua pilihan yang cukup sulit. Jika salah memilih, maka kamu tidak akan memberikan keadilan terhadap diri kamu sendiri. Dua pilihan ini adalah pilihan yang cukup sulit, berat, karena dua-duanya kamu sayang. Dua-duanya kamu masih ingin memiliki, masih ingin bersama. Yang atas energi kamu, baris bawah ini energi pasangan kamu, atau terbolak-balik cocokkan dengan situasi dan kondisi kamu. Dan saya juga membacanya secara general. Jadi bisa saja saya bacanya secara penggabungan dari kartu-kartu ini. Oke. Kamu ada energi Justice, The Moon, dan The Magician. Sepertinya kamu membawa masalah kamu dengan dia ini ke pengadilan. Atau di sini kamu sedang menuntut keadilan terhadap pasangan kamu. Mungkin pasangan kamu di sini sepertinya beberapa waktu belakangan ini tidak memperdulikan kamu atau mengabaikan kamu.
Dan kamu di sini meminta, menegaskan posisi kamu di dalam kehidupannya itu sebagai apa. Dan kalau memang posisi kamu di kehidupannya sebagai seseorang yang penting, maka kamu menagih perhatiannya. Kamu menagih kebutuhan kamu terhadap dia. Tetapi sepertinya ya, ada sesuatu yang dia sampaikan kepada kamu yang membuat kamu di sini dilema. Yang membuat kamu di sini ngerasa kok jawabannya tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Dia mengatakan sesuatu yang membuat kamu shock. Sehingga di sini kamu tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa menarik diri, diam, merenung, nyesek, dan ngerasa hidup kamu ini sangat menyedihkan. Ada The Magician di masa yang akan datang. Jadi apapun yang kamu lakukan di sini terkait dengan kalau kamu mendapatkan informasi dan informasi itu bisa menjadi potensi untuk memperbaiki hubungan kamu dengan dia, saya lihat kamu akan melakukannya. Kamu akan melakukan apapun caranya agar kamu tetap bersama dia. Dan dengan kartu The Magician, ada kemungkinan kamu berhasil. Karena The Magician ini adalah energi dari kamu bisa mengendalikan situasi kamu. Tetapi kamu harus melewati masa-masa kegelisahan, keresahan, dan itu gak enak berada di energi demon ini. Okay? Jadi cari teman ya, jangan terlalu terbawa dengan kesedihan, terbawa dengan kata-kata yang membuat kamu ngedrop di sini. Kamu butuh seseorang untuk sharing, butuh seseorang untuk ya setidaknya mendengarkan kamu. Kalaupun dia tidak bisa memberikan solusi, setidaknya dia bisa mendengarkan kamu dan menemani kamu. Dan untuk energi dia di sini Nine of Wands ya. Ketika kamu menuntut keadilan, menuntut jawaban dari dia, dia di sini menutup komunikasi. Saya merasakan di masa sebelumnya dia menutup komunikasi dari kamu. Seakan dia nggak butuh sama kamu, seakan dia di sini menghilang di telan bumi, nggak ada kabar. Kamu cari tahu juga, dia seolah benar-benar menjauh dari kamu. Ada sebagian di sini Aquarius berpasangan, salah satunya memblokir ketika kamu cari-cari dan dia tidak bisa dihubungi. Okay, kemudian di sini ada desan ya. Sesuatu yang dia ungkapkan, sesuatu yang dia katakan kepada kamu membuat kamu dilema, tetapi itulah kebenarannya. Itulah faktanya. Sepertinya di sini dia mengatakan bahwa dia sudah punya yang lain dengan Page of Pentacles. Dia punya seseorang yang lain di luar sana yang usianya lebih muda. Mau enggak mau kamu harus nerima. Itu yang dia tawarkan kepada kamu. Dan mungkin dia mengatakan bahwa dia sudah menikah dengan energi desan. Atau di sini, jika pun tidak itu, maka dia akan mengatakan bahwa dia sudah punya anak. Oke. Terkait ini maskulin atau feminin cocok dengan situasi dan kondisi kamu. Jadi kamu di sini bingung. Atau hubungan kamu di sini berada dalam kebimbangan. Persimpangan jalan. Kalau kamu memang menerima dia di sini yang mengatakan kebenarannya bahwa dia sudah memiliki anak atau dia di sini sudah memiliki yang lain, tetapi dia masih menginginkan kamu juga di dalam kehidupannya, salah satu di sini harus memilih apakah menerima atau pergi. Oke. Ada Knight of Wands untuk outcome-nya di sini. Mungkin akan ada sikap merajuk di sini ya. Dengan Knight of Wands di sini masih ada sikap childish. Ada sikap mengambil keputusan tergesa-gesa di sini. Saya lihat saran dari Masa Mars ya. Jika ini resonate dari awal sampai akhir, kamu boleh menambahkan saran from the angels. Aquarius.
pesannya. Getting to know each other. As you reveal your innermost self to each other, your bond deepen. Oh, bentar. Iya. Saran dari Romance Angels di sini, sebenarnya ya, apapun yang diungkapkan oleh dia atau kamu di sini, terbolak-balik energinya bisa saja, itu adalah sesuatu yang sebenarnya bisa mengikatkan kamu dan dia lebih kuat dalam hubungan ini. Ini sarannya. Kebenaran memang pahit. Mungkin kamu ngerasa ditipu, dibohongi, atau dia tidak jujur, sama aja itu semua ya. Tapi sesungguhnya ada makna di balik itu semua. Ada alasan kenapa dia selama ini menyembunyikan kebenaran dari kamu. Dan coba pikirkan baik-baik, karena jika kamu di sini menerima apa yang dia ungkapkan, bisa saja, saya katakan bisa saja ya, untuk sebagian Aquarius, itu akan mengikatkan hubungan kamu dan dia lebih kuat di sini. Oke, okay? Jadi saya pikir cukup sampai di sini untuk Aquarius berpasangan. Jika ini nggak cocok, coba cek energi zodiak Aquarius single kamu. Terima kasih. Untuk Aquarius single. Ace of Swords, Two of Wands, Knight of Swords, The Tower Moment, The Empress. Okay. Di bottom of the deck-nya ada Ten of Wands. Baik, satu kartu lagi tadi, jumping. Saya letakin di bawah, ada Page of Swords. Oke, untuk Aquarius single. Saya majuin kartunya biar kelihatan. Ntar ada yang protes lagi. Kak, kartunya sejajar dong biar melihatnya nggak susah. Nah, ini saya sejajarin ya. Oke. Okay. Ace of Swords, Two of Wands, Knight of Swords, The Tower, Empress, dan Page of Swords. Di sini ada Ten of Wands. Kamu di sini Aquarius single punya banyak beban kehidupan. Entah ini beban terkait dengan karma yang terhubung dengan keluarga, atau ini terkait dengan tanggung jawab kamu yang sudah kamu terima di masa sebelumnya. Bisa saja ini terkait dengan amanah yang dititipkan seseorang kepada kamu dan kamu harus menjaganya yang tidak tahu sampai kapan. Okay. Dan ini juga terkait dengan pekerjaan ya. Jadi kamu memiliki kesibukan di sini terkait pekerjaan kamu yang belum juga tuntas-tuntas. Membutuhkan bantuan tapi belum datang bantuan itu. Ace of Swords di sini sepertinya ada yang ngeganjel di pikiran kamu. Walau kamu di sini tetap fokus pada pekerjaan, pada tanggung jawab, intinya apapun yang kamu lakukan, bekerja mungkin jauh dari keluarga, bekerja di waktu malam dan siang dijadikan waktu tidur atau sebaliknya. Tapi ada yang masih ngeganjel di pikiran kamu. Ini karena kamu mencoba keluar dari situasi kamu, mencoba untuk mencari jalan untuk kehidupan baru kamu, tapi kok sulit. Kalau saya rasakan di sini kesulitan kamu untuk keluar dari situasi stagnan atau mandek di sini kamu ya, Two of Wands. Ini karena cara pikir kamu.
Esok sur sebenarnya udah ada kok petunjuk yang langsung ke kesadaran kamu. Seperti solusi, seperti memang petunjuk yang cukup jelas untuk kamu keluar, memutus siklus stagnan kamu ini, siklus mandek kamu ini. Tapi memang kamu harus benar-benar yakin dan berani. Lord of Soul. Mungkin sebagian Aquarius di sini bersikap itu berani nekat agar keluar dari situasi mandeknya. Tapi bisa saja sebagian Aquarius nggak berani keluar dari situasi mandek. Tapi nggak perlu khawatir, kalaupun kamu nggak berani atau kamu ragu-ragu, ada energi The Tower yang mungkin akan menyakitkan, tetapi itu adalah bantuan dari semesta agar kamu mengakhiri masa kemandekan kamu. Mungkin kamu di sini juga terkait dengan The Empress, seorang ibu. Dan ada kamu di sini sebagai Page of Sword. Atau jika kamu di sini The Empress, seorang ibu, maka kamu di sini berkaitan dengan anak. Dan bisa saja kamu maskulin yang memiliki anak. Jadi single parent. Okay. Di masa yang akan datang, saya lihat kamu lebih fokus kepada anak kamu. Atau jika yang belum memiliki anak, saya katakan tadi, kamu terkait dengan ibu, kamu akan fokus terhadap kepada ibu kamu. Mungkin ini perawatan, atau pengen nyenengin orang tua, pengen nyenengin ibu kamu, atau ingin mewujudkan impian ibu kamu. Kamu bekerja di sini, bekerja sangat keras ya. Banyak job yang kamu ambil karena kamu ingin membahagiakan ibu kamu. Mungkin kamu di sini memang sengaja untuk menabung hasilnya agar kamu berikan kepada ibu kamu untuk mewujudkan keinginan ibu kamu. Karena keinginan ibu kamu adalah keinginan kamu di sini. Ya. Dan jika pun kamu maskulin, iya, kamu di sini energinya saya rasakan seperti itu. Ada sesuatu yang ingin kamu wujudkan. Tapi entah kenapa cobaan kamu semakin berat saja. Ketika kamu sangat sudah niat, ada sesuatu yang berakhir di dalam kehidupan kamu dan itu membuat kamu ngedrop. Kalau saya sarankan di sini, jangan pernah ragu untuk niat yang mulia. Niat mulia akan selalu dilempengkan jalannya. Tapi ingat, jangan ada ekor dari niat mulia itu. Misalnya, ya kamu memang niatnya mulia untuk bahagiakan orang tua, tapi kamu ingin pamer, atau ingin ngerasa nomor satu di antara saudara-saudara kamu. Jangan seperti itu ya. Oke, saya lihat energinya cinta. Jadi untuk Aquarius single di sini, energi cintanya bukan cinta terhadap seseorang dalam kaitan romantika, tapi di sini cinta terhadap orang tua, ibu, atau terhadap anak di sini. Jadi ada juga sebagian kamu di sini Aquarius single yang bekerja banting tulang untuk masa depan anak kamu. Dari Ramad Angels, pesan untuk Aquarius single. Satu kartu di sini, free yourself. It's time to take back control of your life. Ya, benar kan sarannya? Keluarlah dari situasi kemandekan kamu. Karena kemandekan ini sebenarnya cara berpikir kamu. Cara berpikir kamu yang merasa kamu harus, dan ada ambisi juga saya rasakan di sini ya. Ambisi kamu seperti ini. Kalau kamu bekerja keras, kamu pasti akan dapat uang. Dan kalau kamu dapat uang, ini uangnya untuk anak kamu atau untuk ibu kamu mewujudkan keinginannya. Itu kan hanya rencana. Itu kan hanya sugesti kamu terhadap diri kamu sendiri.
Lebih dari itu, maka ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Kalau kamu nggak punya rezeki untuk memberikan karma baik itu kepada orang yang kamu sayangi, sekuat apapun, itu tidak akan terlaksana. Dan jika memang belum saatnya, maka jangan dipaksakan untuk terlaksana. Intinya adalah bebaskan diri kamu dan bebaskan cara berpikir kamu. Karena setiap manusia itu memiliki rezeki masing-masing. Oke, kamu berniat untuk membahagiakan anak, mewujudkan impian anak, atau membahagiakan orang tua, mewujudkan impian orang tua. Satu, ada nggak rezeki kamu atau karma baik kamu untuk membahagiakan mereka? Dan yang kedua, ada nggak rezeki mereka yang didapat dari kamu? Rezeki mereka dapat itu dari kamu. Kamu yang membahagiakan mereka, maksud saya. Jadi jangan terlalu memaksakan apa yang kamu inginkan, karena belum tentu itu yang dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa. Intinya, ini sudah saatnya kamu mengontrol atau memimpin diri kamu sendiri. Bukan orang lain yang memimpin diri kamu, bukan orang yang kamu sayangi, tapi diri kamu sendiri. Langkahkan kaki kamu keluar dari situasi mandek ini. Kalau udah lelah, kalau udah capek, tanggalkan dulu, letakin dulu beban kamu ini. Fokuslah, coba untuk bahagiakan diri kamu dulu. Jika kamu belum bisa untuk mengerti bagaimana cara membahagiakan diri kamu, bagaimana kamu bisa membahagiakan orang lain? Itu tidak akan mungkin. Kita dulu bahagia, baru kamu bisa membahagiakan orang lain. Walaupun dunia ini panggung sandiwara, tapi kamu bukan pelawak yang harus menghibur orang lain walau kamu dihina. Enggak seperti itu. Oke, Aquarius single, saya pikir cukup sampai di sini untuk energi kamu. Yang ingin personal reading, silakan lanjut. Ada alamat WhatsApp ya di deskripsi video ini. Jika kamu suka video ini, jangan lupa di like, comment, dan share kepada teman-teman kamu. Katakan bahwa channel ini ada. Salam hangat penuh cinta. Bye-bye.